Sudirman, Jakarta, tepatnya di rumah Ibu Ani, untuk melakukan pemasangan susun set kabinet atas dan kabinet bawah, serta lemari dan meja bar. Saat ini tim dari Mebel Warna Jogja ini sedang melakukan pemasangannya. Nanti setelah selesai akan kita review bersama-sama, jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Ya, kita sudah selesai melakukan pemasangan kitchen set kabinet atas dan kabinet bawah serta lemari dan meja bar di tempat Bapak Murjianto dan Ibu Ani ya di daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, ini kitchen setnya sudah terpasang di belakang saya ini. Dan tentunya kami dari Mebel Warna Jogja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Murjianto dan Mbak Ani yang sudah mempercayakan desain kitchen set ini kepada kami Mebel Warna Jogja. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan sang pemilik rumah yaitu Bapak Murjianto. Terima kasih kami ucapkan ke tim Mebel Warna Jogja yang sudah menyelesaikan pemesanan dari kami. Ini kitchen set yang luar biasa, diproses kurang dalam 1 minggu ya, kemudian pemasangannya juga sangat cepat, tidak sampai 2 jam sudah selesai. Jadi kami kenapa memilih mebel warna Jogja, karena pertama memang dari sisi portofolio yang saya lihat cukup banyak yang sudah dikerjakan, kemudian kami sendiri juga belum ada kitchen set di rumah kami, sehingga kami memilih untuk memasang ataupun memesan seperti ini dengan harapan penataan di dapur lebih indah juga, dan kami juga menggunakan warna yang kita pilih dengan krem kemudian kombinasi dengan warna tipe kayu menyesuaikan dengan yang sudah ada di rumah kami, dari mulai pintu kemudian dari lantai di dapur juga hampir sama, bahkan di dinding juga kami sesuaikan biar lebih eye-catching dilihat. Saya akan coba sedikit mereview ya hasil yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Mebel Warna Jogja. Jadi ini kami membuat atau mendesain dari awalnya yang di rak atas kemudian rak bawah. Ini yang di bawah sink ini buat taruh tabung gas ya. Ini agak space lumayan, bisa untuk beberapa alternatif. Kemudian di sampingnya ini ada rak untuk piring ataupun gelas setelah dicuci ya. Nah, nanti di sini kami juga taruh kompor, ini sudah dipasang juga cooker hood. Jadi kami pasang sekaligus untuk memudahkan biar ke depan tidak ada perubahan-perubahan. Nah, di bawah tatakan kompor ini ada tempat untuk sendok, kemudian garpu dan seterusnya. Ini juga banyak untuk naruh rak-rak. Cukup longgar ya. Dan ini kalau ditarik ke paling pol ini tidak jatuh. Di bawahnya juga banyak variasi-variasi yang bisa kita taruh. Nah, kemudian yang di rak atas juga banyak ya, kita bisa naruh barang di sini. Kami sengaja memilih yang minimalis tanpa ada tempat untuk ini biar terkesan simple. Ini. Kemudian di sini juga masih ada. Nah, yang di sini juga ada tempat untuk piring dengan ada tatakannya juga. Lumayan longgar. Dan ini kami juga desain menambahkan 1 kotakan untuk oven ataupun microwave. Ini sudah ada colokan. Kemudian kami juga untuk menambah kan ada meja bar ya, di dapur kita bisa sambil memasak membuat jus ataupun minuman yang lain, bisa sambil duduk di sini. Dan kami juga tambahkan lemari untuk menaruh beberapa barang yang agak besar di bagian samping ini, beberapa bagian di meja sangat longgar sekali. Kita untuk naruh
ataupun penyimpanan semacam blender ataupun seterusnya. Banyak yang bisa ditaruh. Untuk yang di sebelah sini, jadi kita bisa nanti duduk di sini, ya sambil mengerjakan tugas membuka laptop, kita nyaman. Ini yang lemarinya cukup lebar, yang di bagian bawah. Kemarin kita planningkan buat naruh beberapa alat seperti apel dan seterusnya untuk yang ada di dapur. Ini kami juga kasar minimal juga tanpa ada handle untuk di apa di pintu rumah. Cut dulu ya. Demikian sekedar dari kami yang bisa saya sampaikan. Saya lagi terima kasih kepada Mebel Warna Jogja yang sudah menyelesaikan apa yang kami pesan dan kami minta. Semoga desain dari kami bisa menginspirasi ataupun menjadi wawasan atau tambahan buat Bapak Ibu semua yang ingin membuat kitchen set yang simple, kemudian minimalis tetapi terkesan elegan. Terima kasih sekali lagi buat tim Mebel Warna Jogja, sangat luar biasa. Ya, demikian tadi kegiatan kami hari ini, pemasangan kitchen set kabinet atas, kabinet bawah, serta lemari dan meja bar ya, di tempat Mbak Ani dan Bapak Mujianto di daerah Sleman, Yogyakarta. Sekali lagi kami dari Mebel Warna Jogja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau dan keluarga yang sudah mempercayakan desain ini semua kepada Mebel Warna Jogja. Bagi Anda yang berada di wilayah Yogyakarta, untuk info pemesanan bisa menghubungi nomor di bawah ini atau menghubungi nomor yang ada di deskripsi kami. Saksikan terus video-video dari Mebel Warna Jogja selanjutnya. Sampai jumpa.